Ah, sahabat Smart Skillsku, terakhir nih, Ustadz Abi Warman ini nggak mau dibayar, nggak mau dikasih hadiah, pokoknya nggak mau terima apapun dari kita sebagai jeripayanya memberikan tausiah. Saya baru mengerti rupanya beliau itu menabung untuk dunia akhirat. Yang berterima kasih dan mendoakan untuk kebaikan beliau di dalam kolom komen itu sejuta umat. Waduh, indahnya. Tapi bagaimana sih tepatnya, apa sih artinya uang bagi Anda? Kan kita perlu uang untuk hidup, makan, dan bahkan kita juga boleh kaya kan gitu. Gimana? Siapa sih yang gak perlu uang? Semuanya juga perlu uang, men. Tapi coba yuk kita pikir yuk. Uang itu kita miliki buat apa? Buat dikipas-kipas? Atau buat kita belanjakan untuk sesuatu yang kita butuhkan? Jawabannya yang kedua kan, uang itu kita butuhkan untuk uang ini purchasing powernya, daya belinya, kita belikan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga rezeki itu bukan sekedar uang. Benar ya? Waktu saya dulu mau sekolah, saya mau sekolah di sekolah yang top di Amerika dah. Nggak punya uang, men. Benar ya? Tapi Allah kasih rezeki sama saya. Bukan uang, rezeki bentuknya beasiswa. Anak saya yang cewek nomor 2 mau sekolah di Berkeley, benar ya? Nggak punya uang. Allah nggak ngasih uang, tapi Allah kasih rezeki. Bentuknya bukan uang, tapi beasiswa. Jadi dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya tapi sakit, bagaimana men? Duit habis untuk bayar doang, bener gak? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha. Bener ya? Asik kan punya anak soleh-soleha? Dan rezeki yang paling patut disyukuri itu adalah husnul khotimah. Mengakhiri permainan ini, mengakhiri hidup kita ini dengan akhir yang baik. Husnul khotimah. Jadi rezeki gak mesti uang, men. Ngapain gue dibayar sama lo pakai uang YouTuber? Bener, ngapain? What's the point? Bener. Allah punya 1001 cara untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Mungkin buat YouTuber, dikasih Allah pintu rezekinya dari YouTube. Buat saya, dikasih Allah pintu rezekinya dari kegiatan saya melakukan consulting dan sebagainya. So, insya Allah, jangan pernah menyerah. Kita usahakan cari rezeki yang halal saja. Dan merasa cukuplah dengan rezeki yang halal saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih.